Kembali lagi bersama saya Zara Entertainment. Nah, pada kesempatan kali ini Zara Entertainment membagikan informasi-informasi terbaru dan terupdate seputar Rizky Billar dan Lesti Kejora. Seperti apa keseruannya? Tapi sebelum ke videonya silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu biar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar Rizky Billar dan Lesti Kejora sebagai idola kita. Dan seperti apa videonya, yuk kita simak bersama. Penyanyi Soimah muncul di kolom komentar konten TikTok yang diunggah Rizky Billar di Instagram. Soimah yang dikenal sangat dekat dengan Lesti Kejora memberikan peringatan pada Rizky Billar. Rizky Billar memang tampil beda dalam konten terbarunya, tak heran jika hal itu menarik Soimah untuk berkomentar hingga memberikan peringatan. Suami Lesti Kejora itu tampak mengikuti tantangan TikTok yang kini ramai diikuti oleh para kreator konten. Konten dimulai dengan Billar yang memakai pakaian rapi sambil memegang bingkai foto Lesti. Seiring diputarnya musik latar, Billar kemudian mengangkat bingkai foto dan melakukan transisi mengubah pakaian. Tampak Billar yang tadinya menggunakan setelan rapi, mendadak jadi memakai pakaian seksi milik Lesti. Video kemudian diakhiri dengan kemunculan Lesti Kejora mengomeli suaminya. "Kakak, katanya kemarin enggak mau TikTok-an, kok ini malah main-main TikTok, astagfirullahalazim," kata Lesti. "Lagi trending sayang," ucap Billar. "Lagi trending, trending, ayo, pakai baju dede lagi, udah," kata Lesti. Konten TikTok tersebut ramai dikomentari oleh rekan sesama selebritas yang merasa terhibur. Bankek, komentar akun @afdal_yusman, dengan emoji tertawa. Wakakakak bodoh amat, komentar akun @harisfriza. Tak terkecuali Soimah yang ikut terhibur namun juga memberikan peringatan pada Billar. "Hati-hati entar nyaman lo. Pakai baju perempuan," tulis akun @showimah. Dilengkapi emoji tertawa.